Aman gak sih kalau rumput sintetis terkena hujan? Yuk simak video berikut ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan klik notifikasinya ya. Langsung saja kita masuk ke videonya. Bagi yang belum tahu, rumput sintetis itu adalah rumput buatan yang terbuat dari serat sintetis yang menyerupai rumput asli. Rumput sintetis ini memiliki 3 jenis tipe. Yang pertama yaitu tipe Swiss. Tipe Swiss ini memiliki ketebalan rumput 1-3 cm dengan warna full hijau pada rumputnya. Yang kedua, tipe Jepang. Tipe Jepang ini memiliki ketebalan rumput 3 cm dan memiliki 2 warna, yaitu hijau dan kuning kecoklatan, layaknya rumput mati. Dan yang ketiga, tipe Golf. Tipe 1 ini memiliki ketebalan rumput 1 cm dengan warna full hijau pada rumputnya. Jadi, aman gak sih rumput sintetis terkena air hujan? Jawabannya, tentu saja aman. Karena rumput sintetis ini terbuat dari plastik polipropilen yang tahan dengan air dan memiliki lubang di bagian bawah rumput untuk aliran air agar air dapat mengalir dan tidak menggenang saat hujan. Berapa lama rumput sintetis dapat bertahan? Rumput sintetis ini dapat bertahan 3-4 tahun untuk outdoor. Min, kalau banjir gimana? Jangan khawatir, kami punya solusinya, yaitu dengan drainase cell. Drainase cell ini berfungsi sebagai penampung air sehingga rumput sintetis tidak tergenang air saat hujan. Jangan lupa untuk berkunjung ke website kami, dan produk kami juga tersedia di marketplace berikut ini loh.